menjauhkan diri dia dari dunia. Ini ada poin berikutnya. Wa min adabi 'alim an yakuna syarifan nafsi murtafi'an 'anil jababirah wa amda'i dunya. Daripada adab orang yang berilmu, hendaklah dia memuliakan diri dia. Murtafi'an 'anil jababirah, menjauhkan diri dia daripada sifat penguasa. Jangan dekat-dekat sama penguasa. Muliakan diri dia dengan jangan dekat-dekat dia dengan penguasa. Ini ada pun yang berilmu. Wa abna'i dunya, dan jangan juga dia mendekati daripada anak-anak dunia. Oh, yang setiap harinya berurusan dengan dunia. Menjauhkan diri dia. Ini daripada adab-adab orang yang berilmu. Qala Ibnu Mas'ud, "Law anna ahli ilmi sannu 'ilma wa da'uhu inda ahlihi, syadu bihi ahli zamanihim." Walakin baruhu li ahli dunia liyanalu min dunyahum wa anu ala ahliha. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, beliau berkata, "Law anna ahli ilmu," kalau orang yang berilmu ini menjadikan dirinya sanu ilmah, menjadikan ilmu tersebut dan meletakkan kepada wong-wong yang berilmu, maka sadu bihi ahli zamanihi, mereka akan menjadi pemimpin di zaman. Kalau memang ilmu ini diletakkan kepada wong yang berilmu. Walakin badaluhu li ahli dunia, akan tetapi mereka ini justru menyerahkan ilmu mereka untuk ahli dunia, untuk wong-wong yang memiliki dunia. Liyanalu min dunyahum, untuk supaya mereka mendapatkan dunia dari mereka orang. Fahanu ala ahliha, maka sehingga dia menjadi hino walaupun dia berilmu. Itu sebab apa sebabnya? Karena dia meletakkan diri dia menyerahkan ilmu tersebut kepada umum-umum yang memiliki dunia dengan harapan dia memiliki dunia dari mereka orang. Yang akhirnya itu menjadi sebab dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu ini memang diletakkan kepada orang yang berilmu, dia jadikan ilmu tersebut bermanfaat untuk orang lain, dia akan jadi pemimpin. Itu. Jadi kalau sudah menghinakan ilmu tersebut, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi, ikhwan. Habib Ali Habsyi mengatakan, "In husla ilman fatakhif khirfatan, tasunu ma alwajhi la yubdalu, wa la tansinhu an tura sa'ilan, fasya'nu ahli ilmi an yus'alu." Jika telah kau dapatkan ilmu, carilah pekerjaan yang memelihara dirimu sehingga engkau tidak dihinakan. Wala tasinhu an tura sa'ilan, jangan kau kotori dengan dirimu terlihat meminta-minta. Fasya'nu ahli ilmi an yus'alu, karena seorang ahli ilmu justru harus yang diminta. Makanya kalau kita berilmu, kita bergawe. Kita bergawe. Carilah pekerjaan. Carilah pekerjaan. Apa? Apa pun sifatnya. Pekerjaan ini banyak. Menyatakan. Ngajar, gawe gitu. Mengajarkan ilmu. Itu bagian dari kerja. Bahkan itu pekerjaan yang dihalalkan dalam syariat. Itu pekerjaan yang dihalalkan dalam syariat. Sopir, gawe gitu, bawa mobil. Gojek, gokar. Yang bagusnya gokar. Jangan gojek. Kalau gojek, tak apa-apa, cari yang kanan. Jangan cari yang putih. Jadi no bahaya. Makanya seorang ulama mengatakan,
Faqih Jurjani rahimahullah taala. Siapa beliau? Imam Ghazi Abdul Hasan Ali bin Abdul Aziz Al-Jurjani Syafi'i yang wafat di tahun 392 Hijriah. Ghazi Jurjan Tumarra'ah Jami'u Bainal Fiqh wa Syi'r. Beliau ini terkumpul dalam diri beliau keilmuan fikihnya dan ilmu syair. Kana Hasan Al-Khat. Dan beliau ini pun juga mempunyai tulisan yang sangat bagus. Dan fasih al-ibarah. Dan memberikan ibarah yang jelas. Di antara kitab-kitab karangnya Wasitatul Bainah Mutanabbah wal Khusumah. Dan juga kitab-kitab Al-Wakalah. Fi arba'una alf waslah. Dalam kitab tersebut ada 4000 masalah. Orang ulama dulu benar-benar ulama yang luar biasa. Beliau katakan apa? Walam aqtadil fi khidmatil ilmi muhjati la akhduma man laqaitu lakin la akhdama ashqaya bihi garshan wa admihi dallatan idan fattaba'u al-jahli qad kana azama wala ana ahla ilmi sanuhu sa'nahu wala addamuhu fi suduri la'udima walakin ahanu fahanu wa danasu muhayyahu bi itima'i hatta tajahama. Dia mengatakan walam tazil fi khidmatin ilmi muhjati. Dalam melayani ilmu tak kekorban kedruhku. La khudama man laqaitu lakin la khudama. Untuk melayani setiap yang kutemui, tetapi aku justru dilayani. Ashqa bihi garshan wa adnihi dhillatan. Apakah dengan susah payah aku menanam untuk menuai kehinaan? Idza fattiba'ul jahli qad kana azama. Jika begitu, dikatakan, maka mengikut kebodohan akan lebih baik. Jika dia mencari ilmu hanya ingin dilayani, lebih baik jadi orang bodoh. Kenapa? Orang berilmu harusnya jadi kemuliaan. Ketika dia berharap dengan dilayani, dia akan menjadi orang yang hina. Lebih baik jadi orang bodoh. Wala ana ahlmi sanuhu sanahu. Kalau para orang berilmu tersebut menjaga ilmunya, ilmu juga akan menjaga diri dia. Wala adamu fi suduri la'udhima. Jika mereka mengagungkan ilmu itu di dalam diri mereka, maka mereka akan menjadi agung. Walakin ahanu fahanu. Akan tetapi justru mereka menghinakan diri mereka dengan ilmu tersebut, sehingga mereka menjadi hina. Wadasu muhayya'u bi'itima'i hatta tahjama. Sehingga mereka merendahkan diri mereka, maka mereka menjadi rendah. Dan noda yang kesucian dengan keutamaan sehingga saling berebut dengan harta duniawi. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Ini yang terjadi. Berapa banyak ketika mereka mengikuti penguasa-penguasa, penguasa yang berilmu tersebut, akhirnya dia dijadikan hina dan ilmu tersebut. Ini yang terjadi kepada kita orang. Banyak kan kita hina. Banyak yang terjadi seperti itu. Harusnya ilmu itu memuliakan dia, tapi justru dengan sebab ilmu itu justru menghinakan diri dia. Apa sebab? Karena mengikuti hawa nafsu mereka terhadap dunia. Itu yang terjadi. Wa an Rabi' ad-Ra'i rahimahullah. Siapa beliau? Al-Imam Faqih Maftil Madinah Abu Uthman Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Al-Burushi Al-Madani yang wafat di tahun 136 Hijriah. Kila lahur Rabi'ah ar-Ra'i likasrati istighali bi istihad. Dinamakan Rabi'ah ar-Ra'i, Rabi'ah ar-Ra'i karena beliau ini sibuknya beliau selalu dengan istihad di dalam hukum syariat. Gala Imam Malik dahabtu halawati fiqi mundu matar Rabi'ah. Beliau mengatakan, Imam Malik mengatakan, hilang kenikmatan, kelezatan, kemanisan ilmu fiqi semenjak wafatnya Rabi'ah. Semenjak wafatnya Rabi'ah. Dulu di zaman beliau, ketika orang menuntut ilmu agama, itu mereka itu merasakan nikmat, merasakan halawah, merasakan manisnya ketika menuntut ilmu. Sampai kata beliau mengatakan, hilanglah kemanisan ilmu semenjak meninggalnya wafatnya Rabi'ah tersebut, kata Imam Malik. Bahkan kalam Rabi'ah beliau mengatakan apa? Beliau Rabi'ah radhiyallahu anhu beliau mengatakan al-ilmu wasilatun ila anna illa kulli fadilah.
Ilmu adalah wasilah segala sesuatu kemuliaan. Ilmu adalah perantara segala sesuatu kemuliaan. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Sehingga Rabi'ah Ar-Ra'i beliau mengatakan apa? Dia kata, "La yambaghi li ahadin indahu syai'un min al-'ilmi an yudayyi'a nafsah." Tidak selayaknya seseorang yang di dalam dirinya memiliki ilmu, dia menyia-nyiakan diri dia. Kita yang duduk majlis taklim dengan yang tidak duduk majlis taklim itu beda harusnya. Kenapa? Karena kita diberikan kesempatan untuk menimba ilmu. Harusnya ketika kita memuliakan ilmu yang ada dalam diri kita, justru ilmu itu yang akan memuliakan kita. Jika kita memelihara ilmu yang ada dalam diri kita, ilmu itu yang akan memelihara diri kita. Jika kita mengagungkan ilmu yang ada dalam diri kita, ilmu itu yang akan mengagungkan diri kita. Makanya ketika kita menjadi orang yang berilmu dengan duduk majlis taklim, ingat, kita bukan orang yang awam dengan agama. Kita bukan orang yang tidak ngerti dengan agama. Kita bukan orang yang jauh dari agama. Kita orang yang justru dekat dengan agama. Jangan inokkan diri kita dengan seakan-akan kita ini jauh dari agama. Kalau wong sano dia menghinakan diri dia dengan maksiat, tingkah laku yang tidak baik, ya kita katakan wajar-wajar biar, karena dia tidak paham dengan agama. Dia tidak mendapatkan ilmu yang baik. Tidak kati ustaz yang menaksati dia. Jangan kamu fikir bahwasanya hal biasa duduk dengan ilmu. Ana ini temui berapa banyak wong semua hidup dia tidak pernah duduk majlis taklim. Tidak pernah duduk majlis taklim. Tidak kena. Banyak. Banyak, ikhwan. Berapa banyak di antara umum ini tidak kenal dengan ustaz. Tidak kenal dengan ustaz. Masya Allah. Ada banyak nama umum. Tidak pernah duduk majlis. Tidak pernah. Ada duduk majlis taklim. Tidak pernah. Sekali ini. Tidak pernah. Jadi, kalah dengan ceramah. Kalah dengan ceramah itu. Di mana? YouTube. Jadi ya TV jalan. Kalau duduk majlisnya, tidak pernah duduk majlisnya. Masya Allah. Jadi ketika kita duduk majlis taklim, kita lagi punya kesempatan Allah mengarahkan kita untuk dapatkan ilmu. Dan siap-siapkan dengan ilmu yang kita miliki. Jago. Jago ilmu itu. Dengan menjaga diri kita, maka ilmu itu yang akan menjaga diri kita. Percaya? Ini yang beliau katakan kepada kita. Ini mereka yang katakan kepada kita. Orang yang memiliki ilmu tidak selayaknya menjadikan diri dia menyia-nyiakan diri dia. Dibedakan. Artinya apa? Kita beda orang yang berilmu. Contoh be, ada kan sikap orang di lingkungan kita kadang ada orang yang alim, yang cak ustaz. Tapi bukan ustaz, dia bergawe di lingkungan kita. Tapi Masya Allah, sholat dan tinggal bermacam. Itu membedakan dia. Kenapa? Karena dia berilmu. Dan kita juga harus seperti itu. Kita harus bisa mewarnai mu di dalam lingkungan kita. Jangan kita diwarnai mu. Ini berapa banyak kita menjadikan diri kita justru diwarnai mu. Bukan kita mewarnai mu. Harusnya kita yang mewarnai mu, bukan mu yang mewarnai kita. Kenapa? Karena kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita meletakkan ilmu yang baik di dalam diri kita. Apa yang ana sampaikan di dalam ilmu agama, apa yang disampaikan ustaz-ustaz kita dalam ilmu agama, yang kita dengar, ilmu itu dari Allah. Ilmu itu dari Allah, dan Allah mengizinkan kepada diri kita untuk kita menerima ilmu tersebut yang ada dalam diri kita. Allah yang meletakkan ilmu itu dalam diri kita. Antum yang duduk dalam majlis ini saat ini adalah bagian wong yang memang diinginkan oleh Allah untuk duduk dalam majlis. Bukan karena kita ada kesempatan. Sering anak katakan, bukan karena kita ada kesehatan, ada waktu, dah. Tapi murni memang Allah menginginkan kita duduk dalam majlis ini. Kita kumpul dalam majlis ini.
kita berkawan dalam majlis ini, kita rutinan dalam majlis ini, kita kenal, saling mengenal di dalam majlis ini. Semuanya itu adalah bagian dari apa yang memang Allah inginkan kepada kita. Dengan meletakkan ilmu di dalam diri kita, kita jaga, kita muliakan. Dengan kita memuliakan ilmu yang ada dalam diri kita, ilmu itu yang akan memuliakan kita. Dengan kita menjaga ilmu yang ada dalam diri kita itu, ilmu itu yang akan menjaga diri kita. Itu baik kunci. Jadi ketika kita duduk kumpul dengan kawan-kawan kita, di lingkungan gawian kita, di lingkungan pekerjaan kita, kita sudah punya warna dewe. Justru kita yang mewarnai, jangan uang mewarnai kita. Contoh dalam lingkungan, pas waktu sholat, sholat. Sikit-sikit nasib. Tabohe, itu Dawid itu. Oh jangan, saya selalu ngomong uang. Tidak bagus ngomong uang. Kenapa? Karena kita nak mewarnai mereka. Tidak nasib. Karena ketika kita memberikan nasihat kepada mereka, itu akan jadi dalam diri kita dewe. Itu yang akan melindungi kita dewe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Maka Syekh Rabi'ah mengatakan la yabghi li'ahadin indahu sya'un min al-'ilmi an yudhi'a nafsah. Tidak selayaknya bagi orang yang punya ilmu, yang di dalam diri seorang itu memiliki ilmu, dia menyia-nyiakan diri dia. Beliau juga mengatakan
Al-hadu ala nasri ilmi min ahlihi la'ala yamutu alim qabla dhalika fa ya'di ila rabbil alamin. Hendaklah dia orang yang punya ilmu itu nyampaikan apa yang dia dapatkan dari ilmu tersebut. Sebelum apa? Sebelum dia meninggal. Kalau dia meninggal, maka akan terangkat juga ilmu yang ada dalam diri dia. Kebaikan yang tadinya ilmu itu harusnya menjadikan kebaikan di dalam diri dia, jika tidak sampaikan kepada orang lain, itu tidak akan jadi kebaikan buat diri dia. Makanya, itu semaksimal mungkin, cak mano manfaatkan ilmu yang ada dalam diri kita. Apa pun yang kita miliki, ikhwan, ketika kita bisa duduk dalam majlis ilmu, jadikan ilmu itu bisa bermanfaat untuk kita, bisa mewarnai kita dan mewarnai orang lain. Dan jangan sampai di lingkungan kita, kita justru yang diwarnai. Banyak, mobil khusus misalnya ada anak-anak pondok pesantren. Ketika dia tanggung pondoknya, harusnya dia kan 5 tahun di pondok. Bayangkan ini, ikhwan. 3 tahun di pondok, 5 tahun di pondok belum selesai. Kemudian dia berhenti dengan berbagai macam alasan. Harusnya ilmu yang dia dapatkan di pondok ini kan bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Justru harusnya dia mewarnai orang lain, ini tidak. Justru dia diwarnai oleh orang lain. Akhirnya apa yang terjadi kepada dia? Ketika dia keluar dari pondok, bukan seperti orang balik pondok. Seperti apa? Seperti orang yang lepas dari kandang. Ayam yang lepas dari kandang. Lebih liar daripada orang yang tak berilmu. Begitu juga diri kita. Jangan salah. Ketika kita duduk dalam majlis ta'lim, kalau kita tidak berusaha untuk menjaga ilmu yang ada dalam diri kita, justru ilmu itulah yang akan menjadikan kita lebih sombong. Justru ilmu itu yang akan menjadikan kita lebih buruk tingkah laku kita. Banyak juga kan? Ketika duduk majlis ta'lim, sering kita duduk dalam majlis ta'lim, akhirnya tingkah laku kita seakan-akan sudah meremehkan orang lain. Memberikan nasihat tapi dengan cara mencemooh. Memberikan nasihat dengan cara menghina. Ngasah, aku ini mau berilmu. Jadi ilmu ini, ikhwan, hati-hati. Harusnya ilmu ini mulia dan memuliakan, ini justru sebaliknya. Kita memiliki ilmu, justru kita justru menjadikan diri kita hina dan dengan cara kita gampang menghinakan orang lain. Na'udzubillah, kemana na'udzubillah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala li Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu man arbabul ilmi. Sayyidina Umar bertanya kepada Abdullah bin Salam, wahai Abdullah, man arbabul ilmi, siapa mereka yang punya ilmu, siapa mereka yang punya ilmu? Qal alladhina ya'malun, orang yang punya ilmu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Baru dikategorikan dia orang berilmu. Jika orang itu punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia tidak dianggap orang berilmu. Makanya yang kita sering dengarkan di dalam Al-Quran, hadis tentang keutamaan-keutamaan orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya tersebut. Ilmu yang menjadikan dia justru tambah takut kepada Allah. Ilmu yang menjadikan dia lebih semangat ke ibadah kepada Allah. Ilmu yang membenarkan tata cara ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itulah nilai. Ilmu itu yang dikatakan orang yang berilmu. Itu yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, itu yang diinginkan oleh Allah di dalam hadis tentang orang yang berilmu. Bukan orang yang berilmu justru dia menghina orang lain. Orang berilmu justru dia sombong, dia angku, merasa diri dia lebih baik dari orang lain. Bukan seperti itu. Dengan ilmunya hanya mencari keuang, mencari harta duniawi, mencari kepameran, mencari kemasyhuran, mencari kedudukan di mata manusia, pengen dikenal oleh wong, pengen wongnya menganggap wong dia menjadi wong baik, pengen dikenal oleh manusia, pengen dekat dengan penguasa. Betul.
semua yang berilmu. Qalu fama yanafi al-ilma min syuri al-ulama. Lalu beliau juga bertanya, apa yang bisa menghilangkan ilmu dari hati-hati orang-orang yang berilmu? Hati daripada ulama. Apa yang bisa menghilangkan ilmu tersebut? Apa beliau jawab? Sifat tamak. Sifat tamak itu akan bisa menghilangkan ilmu di dalam diri orang yang berilmu. Jadi hati-hati ya, kawan. Hati-hati. Waqala Hasan Basri rahimahullah, uqubatul ulama mautul qulub. Adab yang Allah berikan kepada ulama itu dengan cara apa? Mautul qulub, dimatikan hatinya. Apa sebabnya? Wa mautul qulub talabud dunya bi amal akhirah. Apa sebabnya? Dia melakukan amalan, dia mengharapkan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Na'udzubillah. Ini bahaya, ikhwan. Ini bahaya. Makanya hati-hati. Tanpa disadari berapa banyak justru hal itu terjadi kepada kita. Wa qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan ma hamala al-Qur'an thumma mala bi qalbihi ila dunya wa qad ittakhadha ayati Allah huzwan wa la'iba. Barang siapa yang mereka yang menghafal Al-Qur'an kemudian condong hati dia justru ke arah dunia, maka dia telah menjadikan ayat-ayat Allah di dalam diri dia huzwa la'iba, kehinaan dan penghinaan. Dianggapnya permainan dalam hati dia. Ini yang terjadi. Makanya nak hati-hati. Jangan sampai kita yang memiliki ilmu ini menghinakan diri kita. Yang duduk dalam majlis taklim, ingat-ingat. Kita bukan uang yang seperti biasa. Kita beda, karena kita sudah duduk dalam majlis taklim. Itu yang dianggap uang yang berilmu. Jadi tampakkan, baik di lingkungan siapapun, dengan tingkah laku kita, punya ilmu sedikit-sedikit nasihati. Dia tahu, ada masalah nasihati. Tidak pacat telepon. Tanya. Masalah apa? Tanya. Ada kawan yang harus seperti itu. Jangan sampai kita ini tidak membedakan diri kita dulu. Kan beda sekarang ini. Kita ini nggak sudah kamu beda. Sekarang dengan dulu. Sekarang yang ngerti ilmu dengan dulu yang tak ngerti ilmu. Sekarang yang ngelak duduk majlis salim dengan dulu yang tak pernah duduk dalam majlis. Beda. Kenapa? Kan ada ilmu yang datang kepada kita orang. Begitu juga kalau baca kita ini mewarnai dengan memanfaatkan ilmu yang ada. Tapi jangan jadikan diri kita ngesel, merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Kalau Sufyan bin Uyainah balagana an Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas anak qala law anna hamalatul Qur'an akhadu bihaqihi wa ma yanbaghi li ahabbahum Allah walakin talabu bihi dunya fa abqadahum Allah wa hanu 'ala an-nas. Telah sampai Sufyan bin Uyainah, dia mengatakan telah sampai dari tadi kepada tadi Abdullah bin Abbas bahwa saya mengatakan, beliau mengatakan sesungguhnya law seandainya orang-orang yang menghafal Qur'an itu dia mengambil hak dia wama yang bagi dengan apa yang layak dengan dia menghafal Al-Qur'an, bukan seperti wong yang mencari akhirat. Itu akhas akhalan.
bahwa keadaan dia lebih buruk, wa asyadu adabat, dan lebih dahsyat adabnya daripada orang yang jahil terhadap dia. Kalau orang yang bodoh, tak mengerti apa-apa, dengan dunia dia tergilo-gilo, itu biasa. Baik, kenapa bodoh dia? Tapi kalau sudah berilmu, ngerti dengan agama, duduk dalam majlis taklim, tapi sebaliknya, lebih tergilo-gilo dengan dunia. Bahkan na'udzubillah, thumma na'udzubillah, dia menghinakan diri dia dengan dunia tersebut. Itu lebih dahsyat, lebih buruk keadaan dia, dan lebih dahsyat adabnya kelak dibandingkan orang yang bodoh. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Makanya, kita yang berilmu ini, jaga ahlak kita. Jaga adab kita. Sering anda sampaikan, kita yang berwarna, kita yang mewarnai mereka. Jangan sampai kita yang diwarnai mereka. Tak usah ingat anda nyingok. Jangankan kamu yang bau-bau ini duduk majlis tadi. Anda banyak nyingok. Budak-budak pondok pesantren, ketika dia tidak selesai di pondoknya, jarang sekali dia menjadi orang baik. Bahkan menjadi tingkah laku dia lebih jahat. Lebih buruk. Lebih buruk dari tingkah laku. Ini yang terjadi, ikhwan. Kenapa? Karena dia tidak mensyukurkan, tidak merasakan di dalam diri dia kemuliaan ilmu, sehingga ilmu itu tidak jadi mulia di dalam diri dia. Makanya penting, bagi diri kita, jago. Jangan sampai kita yang punya ilmu seperti orang tidak punya ilmu. Ikhwan, hadirin rahimah wa rahimahumullah. Samping kita ini, beliau ini Habib Agil bin Segab Al-Habsi. Beliau ini adik Ustaz Rizki Habsi. Beda. Beliau ini agak tidak banyak dijemur. Alhamdulillah. Beliau ini baru balik dari Hadramaut. Beliau ini mondok di Rubat di Darul Mustafa. Alhamdulillah sudah balik. Kita akan minta nasihat beliau. Beliau ini dulunya mondok di Rubat Al-Mahibin. Rubat Al-Mahibin berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Mualim baca bela. Kamu jadi mualim, kampungi. Duduk dengan mengajar dulu. Udah di dalam majlis, dengan ngajar pergi. Ngajar pergi, buka majlis. Dengan. Ambang, itu start dong. Majlis lagi jalan-jalan. Sudah ngajar pergi. Majlis jalan-jalan. Sudah ngajar pergi. Tapi tidak. Kata ibu yang berhenti dan anak-anak duduk lagi majlis. Hati-hati kamu. Kamu pintar dah apa nak bawa-bawa nama-nama. Kalau melolong, jangan bawa-bawa nama-nama. Kita akan dengarkan dari Habib Agil. Dengarkan nasihat dari beliau. Beliau ni nak hantin. Sampai tahu-tahu lagi. Kita dengarkan dengan beliau. Nasihat-nasihat beliau. Mudah-mudahan berkadai tarim ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله ثم الحمد لله sebelumnya kami berterima kasih banyak kepada guru kami Ustaz Ahmad bin Ali Al-Kaf. Beliau adalah guru kita dari Palembang memang sebelum kita berangkat belajar di Rubat Mahibin, belajar banyak sama beliau. Dan telah memberikan kesempatan untuk kita pada malam ini untuk berbicara.
Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memperkumpulkan kita pada malam yang mulia ini. Malam ini malam-malam daripada bulan Ramadan. Malam ini adalah bukan malam-malam yang biasa kita hadir pada majelis di sini. Yang pertama malam ini malam Jumat. Masyaallah. Malam Jumat. Begitu pula pada bulan Ramadan yang mana kita ketahui bahwasanya amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan maka akan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan sebagai amalan wajib. Begitu pula amalan yang wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan amalan tersebut sehingga menjadi 70 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Nah, oleh karena itu ma'asyiral hadirin, sungguh beruntung kita dapat berkumpul di sini. Kalau kita ingin berpikir, kita ingin merenung bagaimana kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita hati kita macam-macam, sipulan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Berkumpul di dalam kebaikan, berkumpul di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita sebagai manusia, coba kita merenung sebentar. Kita ini berada di dunia kenapa? Apa maksudnya? Apa kena kita ada berada di dunia ini? Apa ke karena ibu bapa kita berada di dunia ini? Sejenak kita berpikir, kita berada di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Kalau kita ingin berpikir lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk banyak di dunia ini. Awal makhluk banyak. Di situ ada benda mati, ada benda yang hidup. Ada benda mati, ada yang benda yang hidup. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala khususkan di situ kita termasuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada benda yang hidup. Benda yang hidup lebih mulia pastinya. Setelah dari situ Allah Subhanahu wa taala ciptakan benda yang hidup, ada manusia. Di situ juga ada hayawan. Di antara manusia dan hayawan siapa yang paling mulia? Manusia. Allah khususkan lagi kita. Subhanallah. Khusus. Ini harus kita rasakan. Seandainya Allah ingin ciptakan kita sebagai hewan, bisa baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa laqad karramna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan bani Adam. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, sekarang sudah kita jadi manusia. Alhamdulillah. Begitu pula manusia banyak. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya beriman? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat. Belum kita rasakan sekarang. Kapan ngerasakannya? Ketika seseorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nikmat. Maka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia banyak dosa, ujung-ujungnya masuk surganya. Tapi ketika seseorang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah wafatkan pada malam ini. Waliyahubillah. Masuk neraka selama-lamanya. Tahu tak kata selama-lamanya itu? Tak ada batasnya. Terus selama-lamanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana azab tersebut tidak pernah kita lintas ke dalam hati kita. Maka oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak dirasakan ini. Karena nikmat terus datang. Nikmat itu terus datang. Allah juga kita terus. Tapi nikmat tersebut nak kita rasakan. Seperti kita minum. Orang kafir minum. Orang Islam minum. Tapi ketika orang kafir minum, orang Islam minum, alhamdulillah, maksudnya, ya Allah, makasih. Dari hatinya, ya Allah, makasih, alhamdulillah. Begitu juga ketika kita bangun tidur, orang kafir tidur, kita tidur. Tapi ketika orang Islam bangun daripada tidurnya, maka doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Ya Allah, makasih, alhamdulillah, segala puji bagimu. Ba'da ma'ahyana, ahyana ba'da ma'amatana, yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Karena kan ketika kita tidur itu diibaratkan mautun surah, itu seakan-akan kematian kecil. Kematian yang besar ya wafat, tapi kematian kecil seakan-akan kita itu lagi mati. Maka ketika dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak beramal amalan saleh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian pada malam hari ini kita juga berkumpul di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang harus kita pahami daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam suatu ayat
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, wahai manusia, supaya kalian paham kenapa kalian ada di dunia ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ibadah be, itu be kata Allah. Tidak salah macam-macam, tidak salah nak macam-macam, cuma beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akhirnya bertanya seseorang, bagaimana seseorang akan beribadah sedangkan dia mempunyai mobil? Itu seakan bersifat dunia. Sedangkan ia mempunyai rumah yang mewah, sedangkan ia mempunyai macam-macam yang bersifat dunia dia. Tidak, tidak seperti itu. Akan tetapi ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat duniawiyah seperti mobil, rumah ataupun istri dan anak, maka seseorang tersebut menggunakan hal-hal tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti beliau Sahibul Bait Pak Hasan. Pak Hasan, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menjadikan tempat ini rumah macam-macam ini bersifat dunia. Akan tetapi beliau mengarahkan hal ini untuk ke akhirat. Maka ketika seseorang telah memenuhi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah minta apa? Untuk beribadah. Dunia, apa-apa yang kita miliki, kita untuk ibadah kalau. Tempat masya Allah ngaduk rumah, tempat majelis, bersifat duniawi ya, tapi untuk majelis untuk akhirat. Secara tidak langsung Sahibul Bait di sini mengadakan majelis ini, semua pahala yang kita dapat di sini balik ke dia. Abi, masya Allah, bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, marilah kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada nasihat juga dari Al-Fagir buat diri Al-Fagir sendiri dan pada antum sekalian. Bahwasanya jangan lupa kalau kita keluar dari rumah, tidak salah nak majelisnya, tidak salah nak pergi acaranya. Tapi nak kemana bi kita, maupun kita nak ke bengkel kerja ataupun kita nak ke pasar, itu kita niatkan dalam hati kita bahwasanya ya Allah, keluarnya aku ini untuk menuntut ilmu. Keluarnya aku ini untuk menuntut ilmu. Tak tahu kita di jalan macam-macam yang kita hadapi, macam-macam yang kita jingok, yang mana hal tersebut akan menjadi suatu pelajaran bagi kita. Hal tersebut mungkin kita dengar nasihat dari Allah, sehingga keluarnya kita dari rumah kita dihitungkan daripada orang-orang yang menuntut ilmu. Apa orang menuntut ilmu? Hebat, masya Allah. Daripada hadis itu, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillahi habaji. Barang siapa yang keluar di dalam menuntut ilmu, walaupun dia ke pasar atau dia niat, aku ke pasar, magawi, tapi aku niat, maktunya aku ini pengen nuntut ilmu. Dalam arti kata, apakah dia mendapatkan faedah di jalan atau mendapatkan sesuatu kejadian, terus dia mengambil pelajaran dari apa hal tersebut, maka ia termasuk daripada orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu di bawah sayap malaikat. Hebat, azim. Orang yang menuntut ilmu, apabila diwafatkan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia dalam menuntut ilmu, maka seseorang tersebut akan menjadi termasuk orang-orang yang syahid di sisinya Allah Subhanahu wa taala, azim. Maka oleh karena itu setiap kita nak keluar dari rumah, niatkan itu dari hati. Karena Allah Subhanahu wa taala bermuamalah kepada hamba-Nya nengok dari hati, bukan nengok dari gerai kita yang agak beda dan salat berapa rakaat. Ya dak. Yang penting dari hati kita. Kemudian juga Al-Fakir ingin menyampaikan bahwasanya di bulan Ramadan ini amalan dilipat gandakan. Di situ ada yang namanya salat awabin. Mungkin sering kita dengarkan di majelis kita ini, itu salat awabin 6 rakaat setelah salat maghrib. Dilakukan 6 rakaat setelah salat maghrib. Itu ganjarannya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'da al-maghrib 6 rakaat, falam yatakallam bainahu nabi su adilna ibadatih 13 sana." Barang siapa ba'da salat maghrib, setelah salat maghrib, salat 6 rakaat. Apa 6 rakaat? Salat sunnah, namanya salat awabin. Sedangkan setelah salat maghrib tersebut, ia tidak mengucapkan atau berkata sesuatu yang buruk yang bersifat duniawi, maka 6 rakaat yang sedikit yang ia lakukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan seperti ibadah 12 tahun. Itu yang malam sunnah. Sekarang bulan Ramadan, masya Allah, Allah Subhanahu wa taala ganjarkan berapa kali lipat seperti amalan fardu sunnah, masya Allah. Mungkin ini be yang Al-Fagir bakal sampaikan, dan apa panjang-panjang karena ini juga kita perkenalan buat antum sekalian. Al-Fagir ismi Agil bin Segat Al-Habsyi, bagian yang telah disebutkan oleh guru kita bersama. Bidang kurangnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun. Doanya daripada antum-antum sekalian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan mendengarkan Ustaz kita dari negeri Sabah. Nah, jarang-jarang kita bisa mendengarkan nasihat dari beliau. Ustazuna Hamid Al-Haddad. Dan ini banyak oleh-oleh dari sebenarnya. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tanilu biha su'u barari wa suhbi wa majlahi musub. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kab Mata'anullah Bituli Hayatih, dan juga para guru-guru kita, semoga Allah SWT menjaga mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, meluluskan rezeki mereka, dan memberikan keistiqomahan kepada mereka untuk terus menyebarkan apa yang telah mereka dapatkan dari ilmunya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan dan mencatat nama kita dan memberikan kita taufik hingga kita bisa duduk bersama di tempat yang biasa kita lakukan majlis mingguan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk menjalankan apa yang telah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita basahi lisan kita, senantiasa kita junjung sosok manusia yang mulia yaitu pemimpin kita Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal hadirin, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau nak ngomong ilmu lah banyak lah belambungan. Tapi yang terpenting bagi diri kita, apakah ada di dalam diri kita ini mengamalkan apa yang disebutkan tadi, pecah niat. Dulu Al-Habib Salafus Saleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka itu mengajarkan anak-anak mereka kepada niat sebagaimana mereka mengajarkan terhadap anak-anak mereka terhadap suratul Fatihah. Niat itu penting. Sebelum ku keluar rumah itu diajarkan niat. Ngapain nak dari kecil tu lah. Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri, kalau keluar dari Rubat, Habib Abdullah Syatri nuntunnya, ditanya, nak apa kita nak keluar? Oh, niatnya nak keluar, nak sholat berjamaah, nak ini, nak ini, nak ini, nak ini. Pecah, abahnya tak tahu apa-apa. Padahal Habib Syekhul Islam, Habib Abdullah Syatri, nuntun anaknya. Depan Masjid Jami', keluar dari rumahnya, nyampe Masjid Jami', ditanya lagi, ya Hasan, apa niatnya kita masuk masjid ini? Ini, wahai ayahku, ini niat. Bahkan dikaranglah kitab niat. Banyak yang ngarang kitab niat. Di antaranya Habib Sa'ad, Habib Sa'ad Al-Idrus itu, Habib Muhammad Sa'ad Al-Idrus punya kitab An-Niyat namanya. Niat itu penting. Tadi disebutkan Allah itu nyingok niat kita, tidak nyingok perilaku kita. Ya, sebanyak niat, sebanyak nilai pahalanya. Kalau niatnya siko, apanya siko? Niatnya siko, siko pahalanya. Maka Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengajarkan kita banyak-banyak niat. Banyak-banyak nih niat. Semakin banyak niat, semakin banyak itu. Kalau kita tak tahu macam mana niatnya. Nawaina wa ala ma nawa asrafun soleh. Ya Allah, aku berniat sebagaimana yang telah diniatkan oleh orang-orang soleh. Kita lupa nih niatnya apa lah majlis taklim. Agak lemak, kaget itu. Ya. Tak usah diniatkan itu, sudah gobul. Ya. Tapi kita niatkan, tak tahu niatnya apa. Kita niatkan, ya Allah, aku berniat sebagaimana orang-orang soleh dulu berniat ketika hadir majlis taklim.
maka niat-niat mereka masuk. Kalau niatnya ada 100, 100 dia pahala kita. Kalau niatnya 1000, 1000. Dan mereka itu tidak pernah sedikit niatnya, pasti banyak. Nah, di balik segala kita yang sudah hadir majelis taklim ini berminggu-minggu, berbulan-bulan, iya, bertahun-tahun bahkan, tanya ke diri kita ini, ada tidak perubahan? Iya, cak beli siwak yang 20 juta, nah, beli loh sampai sekarang. Iya, akan dari kita ini tahunnya itu, tahun ini, ya. Di bulan Ramadan tanya ke sudah sholat belum, gue beli apa dia, ngomong dewek no depan kaco, katoila di situ, iya, kalau tidak sholat, tanya ke diri kita ini, jangan besar kelakar, masuk ke gua dewek-dewek, tak katik bareng-bareng saya ini, iya. Ya di padang masam juga memang. Tapi pentingnya itu tadi, iya, bahwasanya apa seseorang tersebut untuk beramal itu masing-masing. Beramallah karena Allah. Ta'arraf ilallah fil rokho ya'rifka fi syiddah. Di masa senang kita di dunia ini kenalilah Allah. Ya Allah kenal sama kita. Di masa kita susah sholat, sholat wukaat itu wong hobi ngangkat barbel berat-berat itu tidak baca sholat wukaat. Tapi yang penting di dalam amal baik itu siko pakso ke dibak so ke cerita sholat sunnah kau beli apa dia dari dulu tapi untuk praktek tidak baca kita lah nyingok guru kita tegak sholat sunnah masih dengan cewek lama kisi siwak depan gaya ini iya kalau berasap-berasap itu baca melihat mana iya yang tidak baca melihat itu koreknya mana yang baca melihat itu kok koreknya minjem terus iya. Tapi kita tanya kepada diri kita, sudah lho sholat sunnah kau beli apa dia? Harus ada. Karena nasallallahu alaihi wasallam yang apa kita dengarkan ini, kalau kita tidak praktekkan di hari kiamat, jawab Allah nanya kita, cak mana? Cak mana kita jawab? Iya. Disebutkan fadilahnya cak ini tidak dilakukan. Fadilah cak ini tidak lakukan. Jadi cak mana bertanggung jawab di hadapan Allah dengan apa yang kita dengarkan? Iya. Masalah Al-Quran nih, nasallallahu alaihi wasallam banyak dari kita dengar tentang Al-Quran. Ramadan syahrul Quran, tapi tanya ke bagi diri kita, lah maco lho Quran. Maco ni anak bida. Ustaz anak ni maco, dikit-dikit tak tahu, maco. Nah tanya sama diri kita, aduh tak baca ni tu, jangan besar kelakar. Iya, jangan besar kelakar. Dan itu banyak terjadi sama kita. Musibah ni an. Iya, kalau uang pinggir jalan, Allah marah sama dia di hari kiamat. Dia marah ke atas kebodohan dia. Tapi marah kita sama kita, marah atas ilmu kita, atas pengetahuan kita. Tanya sama Allah di planet ini. Iya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbalu fa'alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Maka seorang alim, ya, alim itu siapa? Yang mengetahui bi ilmihi lam ya'mala, dengan ilmunya tidak diamal ke? Tadi juga tahu tadi masalah yang terpenting masalah fardu, masalah nasihat-nasihat baik, ya kan? Dalam amalan mu'adzabun min qabli ubadil wasan, akan diazab sebelum orang penyembah berhala. Ya, itu penting. Cak nyuruh anak sholat, abahnya nyantai. Ya, ngomongnya anak, jangan ngomong kasar, abahnya ngomong enggak baik. Atau di rumah pakai baju enggak benar, celana pendek, wong tua yang depan anak. Banyak kan ini. Bahkan ada dulu kita ngajar majelis, iya, budak majlis, luar majlis pakai celana pendek, kita ngomongkan. Ustaz, apa namanya kita ngomongkan, berhenti lah pakai celana pendek. Dia ngomong, Ustaz, emang celana pendek itu haram juga depan anak? Iya, tidak tahu, padahal keharaman tersebut umum bagi siapa, kalau sudah terbuka, iya, kecuali sama istrinya mungkin, iya, atau yang diperbolehkan, iya, itu penting. Untuk dipraktikkan. Dari sekarang lah, misalnya makin tano pendek tak boleh. Dari sekarang tak usah lagi makin tano pendek. Iya, makin tano panjang di bawah lutut atau celana tadi itu di dalam sarung terserah lah. Yang penting itu niat mempraktikkan apa. Ya coba kalau seandainya setiap pertemuan setiap minggu ya kita praktikkan. Maka ada pembahasan baru, amal baru di dalam satu bulan itu 4 ikut. Ya empat apa amalan baru. Ya, ilmu baru, pengamalan baru. Coba kalau diputarkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, banyaknya. Pasti itu bagus. Pasti bagus. Tetapi yang salah itu apa namanya? Amalnya itu nah. Ya, kita sering dinasihati sama Habib Ahmad. Yang penting itu apa? Maksud ke.
Makso Imam Haddad, Abi Abdullah bin Al-Haddad, ya dulu kita dengarkan nasihat Habib Soleh ngomong dulu, bahwasanya Imam Haddad itu dengan beliau, kesolehan beliau, makan halal, jago waktu, segala itu, untuk menguatkan, menjadikan adat, menjadikan kebiasaan satu amalan baik, itu dengan masa yang lama. Masa yang lama. Dibiasa ke, sampai biasa. Itu sekarang sholat sunnah. Besok nih, iya, kemungkinan tidak sholat, iya, berat. Tapi kalau dipaksa kan, dan juga kita diajarkan juga, dulu ada Habib Ja'far bin Agil ngajarkan di pondok, kalau kita sudah istiqomah, lepas sekali godok, langsung godok, sholat duha, sudah sholat 8 rakaat, hari ini atau 2 rakaat istiqomah sudah, besok lupa, langsunglah godok, waktu itu godok lah, karena tidak digodok, besok tidak sholat lagi. Nah, nembol lagi jiwa baru itu sago. Tapi langsunglah godok. Sholat lagi terus, borong lagi, godok langsung. Sampai cak kita tuh langsung meninggalkan suatu yang parah kalau meninggalkan ini perkara-perkara baik tadi. Terus gitu sampai jadi tobi'an. Ma'asyar hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, jam 8, hadza ma laqul lakum al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خير خير لله إخوان الحاضرين رحمنا ورحمكم الله نصيحتي دي dengarkan kalau bisa kita amalkan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang sering kita minta dari Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وآله وصحبه عداد طريق
والحمد للإله البادئ والتناهي. الفاتحة بنت شباب خصوصا شريفة وليداتي شريفة فاطمة بنت قاسم بركبة شريحة شبانة جلن شبانة يقرن شقم وعلانة بحق سورة الفاتحة ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب وارواحها وعافية الأطام شفائها والنور الأبصار وضيائها تطهر وقدائها وعلي وصحبه وسلم اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بعظمة الفاتحة بحق من نزل الفاتحة بحق منظر الفاتحة اللهم شفي أنت شافي اللهم شفي أنت شافي اللهم شفي أنت شافي لا شفاني لا شفاؤك اسمها شريفة فاطمة بنت قاسم بركبة شفيها شفانا عاجلا شفانا يبدا المشهد وعلى علامة بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. إخوان من غربان مجلس نتوبان setelah itu Syawal minggu terakhir minggu depan majlis terakhir di bulan Ramadan dan malam Jumat itu bertepatan dengan malam gan dan jam minggu depan di Ramadan ya itu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.